Pada naik. Mampus, Bus. Kamu dituduh makan ayam. Kejar-kejaran. Ya, ya turun ya. Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pagi hari ini aku mau balik lagi ke rumah kebun karena mau ngurusin kandangnya Rocky di sana. Jadi teman-teman, karena Rocky itu diikat, alasannya suka ngejar ayamnya orang. Padahal yang aku tahu dia tuh nggak suka jalan jauh gitu. Paling di situ-situ aja mainnya. Dia pun nggak berani lewat sungai, jembatan itu dia udah nggak berani lewat ke sana. Makanya karena aku juga kepikiran terus dia diikat. Jadi hari ini kita punya dua opsi. Yang pertama, kita mau tanya ke pemilik kebun, bisa nggak kalau misalnya Rocky kita buatin kandang kayu, nanti kayunya kita yang beli, nanti tinggal dibuat di sana. Jadi nggak pakai rantai lagi, biar agak panjang dikit. Kalau kalian sama ikat tali pinggangnya dia, biar nggak diikat pakai tali, takutnya nanti luka karena sering tergesek-gesek sama tali tambang, nanti takutnya luka. Jadi hari ini kita mau ke sana, mau ketemu sama Rocky, sama teman-teman yang ada di rumah kebun. Buat teman-teman yang kangen sama mereka, jangan skip video ini. Sampai jumpa di sana. Bye-bye. Sampai di sana. Seperti biasa, kita ke sana bawa makanan, makanan basah, vitamin. Buat makanannya si Rocky, kayaknya masih ada, jadi aku nggak bawa dulu. Aku bawa makanan basah buat anak-anak kucing di sana. Terus kita bawa dry food juga, pasirnya masih ada karena 2 hari lalu kita baru bawa pasir di sana. Ini. Oke teman-teman, jadi ini aku mampir sini dulu, kita mau beli ini. Dua bisa dibawa, bisa diangkat. Nah ya, jadi dua. Kalau di situ. Masih dulu. Rocky. Hai Rocky. Halo Rocky. Kasihan, oh, masih sakit mata ini. Terus. Kak, saya bawa air untuk kucing ya. Main-main di bawah. Tadi di atas satu. Alhamdulillah. Sembako Ramadan. Rocky sebentar ya. Ayo, ayo, ayo. Sudah berapa hari dibuang ke sini, dibawa? 2 hari, sudah 2 hari. Oh, sakit mata. Ntar dulu, saya ambil airnya. Pus, 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 pus.
Pus. Pus, pus. Sini, sini. Yang baru itu enggak mau kesini ya? Oh iya, yang baru di sebelah ada dua, coba aku ambil. Ntar. Itu di bawah, yang tiga warna. Iya tuh, sana satu masih ada lagi. Pus, 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 pus. Pus, 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 pus. Iya. Itu ya? Iya, sana masih ada satu, Chan. Tunggu, saya ambil. Sini, Mak. Menarik. Kulitnya ya, Rome? Setelah itu sudah ditahu itu makan. Makan, makan. Oh, ini yang baru dibuang ya? Oh, dibawa ke sini enggak ya? Enggak dibuang. Bawa sini. Tipan mana Dini kan Rena? Yang itu di situ masih. Oh ya, yang lainnya masih di bawah. Kalau ditahu itu. Ya. Ini makan-makan ya. Ya makan. Sini sama saudaranya. Kesina, ya. Macam yang itu, tengok kesini. Nak dota. Berair ya, sakit ya? Nenda je. Aku tak main main atau. Oke teman-teman, jadi mereka ini ada tambahan dua, katanya dibawa orang ke sini. Orang tidak dikenal mungkin karena mereka lihat di sini kucingnya dipelihara, makanya pada bawa-bawa ke sini. Oh, sembunyi-sembunyi. Oh, pas enggak ada orang baru dia bawa. Itu juga sih ya yang kadang jadi dilema buat kita yang pelihara kucing. Sendiri ya, biasa 10 ekor sini kok. Tidak ada banti kasih makan. Ya. Biasa. Bagus, enak. Apa? Kadang kita juga dilema gitu teman-teman. Orang tahu kita suka kucing, mereka seenaknya buang. Kalau buang, udah pisah, udah lepas susu ya nggak apa. Tapi lebih baiknya lagi biar nggak buang-buang kucing, di steril biar nggak buat dosa tiap 3 bulan buat dosa buang kucing. Enggak dimakan tikus ya? Enggak. Oke, ini tempat pupnya mereka bersih, udah bersih ya. Kalau malam di sini nginap semua ya? Iya. Nah. Oke, teman-teman, ini mereka udah habis makan. Sekarang kita mau ke bawah mau lihat Rocky. Kalau sholat, semua sih.
Oh, biasa kalau sholat, iya. Sholat di sini ya? Iya. Sholat di sini, masa begitu ya? Duduk-duduk. Ikut sholat juga dia. Duduk di samping. Kebiasaan kucing. Kadang ditarik sarung. Jelasnya di sini kucing terlantar kasihan. Iya. Dibawa orang. Kita ajak main dulu. Ya. Akhirnya nggak bosan diikat terus. Ya. Ya, santai banget ya. Kamu kenapa capek diikat? Capek diikat terus ya? Nggak mau diikat? Capek? Kamu dituduh makan ayam? Kamu sih makan ayam. Siapa yang makan ayam? Bukan Rocky. Bukan Rocky yang makan ayam ya? Awas itu yang bilang Rocky makan ayam ya. Udah, kamu mau main sama saya ya? Mau kejar-kejaran? Yuk, kejar-kejaran yuk. Yuk. Kejar-kejaran. Ya, ya turun ya. Sini. Buat teman-teman yang udah nonton video Rocky hari ini. Teman-teman yang udah nonton Rocky hari ini. Rocky nggak nyuri ayam lagi kan? Pak Sanu, ini nggak bisa dibikinkan kandang kah? Ini kandang kayu nggak bisa. Kalau misalnya dibikin bagaimana itu? Enggak, di sini dibikin. Oh, dibikin di sini. Cuma dikerja di rumah karena di mau dikatang itu kan ya, pakai listrik. Di sini kan Bapak di sini kan di baru di sini pilih pasang. Oh. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya nanti saya bikin kandang dikandangi saja ya, enggak usah diikat. Iya. Ya, ya. Bisa itu. Ya biar enggak di an itu hancur itu anunya di dodo tapi. Jadi tanah noko mana gua aja. Oh, ada betinanya. Oh, ada betinanya, teman-teman. Iya, Pak. Terus kasih makanan itu di bawah ini yang tempatnya sana. Oh, di bawah sama betin. Oke teman-teman, jadi nanti kita... anunya itu bisa kalau ku besar-besar itu kayak gimana bisa digigit. Bisa 5x5. Hmm. Oh, udah digigit ya. Iya. Oh ya. Kecuali kalau kayu besar. Oke teman-teman, nanti next kita buatin kandang buat si Rocky, katanya bisa. Jadi nanti dia nggak diikat lagi ya. Dipakein kandang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.